Para Anomulya, wilujeng tepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pambaberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Balik Ti Nusakambangan. Ieu dongeng para mitra karanganna kileuksa ayeuna nincak bagian kasalapan. Mangga kasugeri kaum dangu Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan. Kaum dangu harita Aki Saruni nuju tarung barawali tersane bareng jeung kitu gajeleng Aki Saruni luncat narajang kasileunya tapi gila plos panarajang Aki Saruni tekena surubuk sileunya nonyok kana gado Aki Saruni siukap leungeun sileunya ditewak tuluy dipulilitkeun tapi tetela sileunya rada pelit manehna milu muterkeun awakna sajalan jeung leungeun anu murlit kalayan teu kanyahoan sukuna najong kuda-kuda Aki Saruni. Seak keduk, serod kuda-kuda Aki Saruni mundur. Hari lengan silenya lesot, celeng silenya luncat, berengbeng kabur meniti buburannya. Lantaran geus teu untupan ngalawan, beretak-beretak tilurona. Hideng ngarudag malah mahbah wihara gepoho kana kanyeri. Berengbeng bilung udag bari gogorowoka. Udag terus, tewak sing boyang. Cenah bah wihara tuluy ngudag nu kabur. Babarengan jeung Inan katut wadi kitu dioji. Ari tangudag bangsat nu kabur, ari pawadria jeung Aki Saruni teu milu ngudag sabab bisi rukalakap. Waduh. Hanya kajang wadria tu hiji deui mah kabur. Jigana moal kasusul ku barudak oge. Sabab beda dina gerak-gerakannya. Nu hiji mah raya kesit. Kumaha ieu lamun geus kieu nya? Aki Saruni nyarita ka pawadria bangun handeueul. Pok pawadria ngajawab bari muhum nyarita bari humargung para mitra lantaran tak-takna asa semplak purut ditarajang ku musuhna. Tah sawios nu kabur maki yewe nu ngagoler kedah dijagi bilih lupat. Waduh tak-tak abdi nya asa sempal kurang ajar sinurus tunjung tanagana rongkah pisan cek pawadria bari ngusapan tak-takna cakakak Aki Saruni seuri. Hehehehe, wayahnya nyeri sakit itu walantaran berjuang. Kudu baik jeung aya pangorbananana. Keun aya hasilnya apaan beunang ye sahulu. Keun urang bawa kagar turona. Cek Aki Saruni bari terui mariksa rukala. Dadana dirampaan tetela keketegan kene. Lantaran teu paeh ngan saukur kapaehan. Kumaha manehna teh Aki maot atawa henteu? Wadria nanya bangun panasaran bisi musuhna maot. Pok Aki Saruni ngajawab. Teu maot sigana wangan kapaehan wungkul. Keun ngalah tingamu. Yurang bawa kagardu jang wadia. Mangga ki. Jawab pawadria bari ngadeukeutan ka Rukala. Gapru Rukala dicekel. Tuluy digarotong jeung Aki Saruni harita keneh dibawa ka garduh rona. Malah teuli lagis tepi terus Rukala digolerkeun di dapalupu. Pok Aki Saruni nanya ka pawadria. Jang wadia tadi teh rona asa lobaan. Kamaranya cina ayeuna pira kungan aya 3 rona man mah. Cek Aki Saruni. Bari jek diuk dina palupu gigireun Rukala nu ngagolere can eling-eling. Duh katu tidak leres barudak teh beteu araya sawareh geni. Bila aku manehna teu ngadenge mah kanu tinggal roona man. Kedah kumaha beuing parantos kieu atuh Aki, si bangsat kedah beuingten ana kedah diboro. Wadawan teu bangsa teh. Wadria Malik nanya ka Aki Saruni. Leng Aki Saruni ngahuleng mikir dina sajeroning hatena. Sanggeus rada lila pok ngajawab. Aipikeun ngajaga kasalamatan mah memang alus. Namun ieu bangsat diborogot, sok atuh menta tamangna jang wadia. Urang talian kana tihang bising ingat tuluy kabur. Boga tamang teu jang. Ah, ya tamang mah Aki mah lima sawios ku abdi urang borogodna. Mangga Aki mah calik-calik we sing raos. Jawab Wadria bari terus. Harita teh para mitra ngaluarkeun tamang. Terus dipake nalian leungeun Rukala sarta di cang-cang kana tihang garduh sanggeus beres pok Wadria nyarita. Tah pageus sakieu ge. Waduh. Sanggeus Wadria barang mitra Aki Saruni. Pageus sakieu ge. Moal kabur si ganyang. Hah. Sok kabuka teregosna jang Wadria. Nah, jiga kumaha bebengok garong teh. Aki hayang nyaho kana lupaanana. Jawab Aki Saruni bari ngareret ka Wadria. Da memang para mitra sadaya. Harita teh kacida panasaranana. Jawab Aki Saruni bari ngareret ka Wadria hapunan. Lantaran geus seboga curiga ti tadi ken. Mang akikeun urang buka tergosna. Jawab pa Wadria bari terus ngarawea tergos Rukala. Berat dirawea sakaligus atuh breh katempo kalayan jelas. Uleng Aki Saruni ngahuleng. Lantaran asa tu percaya kana tetempoanan. Sabab yakin pisan anu aya hareupeuna teh Rukala. Muridna nu tadi beurang tas nepungan ka Aki Saruni. Naon kalaka ngahuleng Aki? Nah, saha nu aya payuneun urang teh? Aki mah siga nu bingung geuninganan. Cek Pawadria bari neuteub ka Aki Saruni. Lantaran tetera harita Aki Saruni ngahuleng wae. Bingung Aki teh jang Wadria sabab eta teh sabenerna mah murid Aki bareto ieu teh. Malah mah tadi pas sore tas nepungan ka Aki. Samemeh indit ka dieu teh Aki yakin. Dungaran Rukala teh bener-bener hiji garong nu garot. Anu laki tinggal lantaran geus boga murid nu doraka. Nipu ka guru jeung hianat kana janjina. Apa nyarita ka Aki mah si Rukala teh boga pagawean dikontrak cenah dikontrak. Kanyataan anu ngagarong kieu tah kitu jang Wadria. Cek Aki Saruni. Bari neuteub kana beungeut Rukala nu harita masih keneh kapaehan. Ari Pawadria meningahuleng barang ngadenge caritaan Aki Saruni. Renghap narik napas panjang pok nyarita deui. Oh, jantan si Rukala teh murid Aki nya ki. Bener pisan jang Wadria. Si Rukala teh murid Aki pisan. Malah mah nu kabur ge muasalah tangtu si lenyai. Sok babarengan wae jeung si Rukala. Duh, haneul Aki teh kaya kieu mah. Boga murid bet nurus tu nyung geuning. Cek Aki Saruni bari ngahru. Nya sawios ai parantos puguh maki nanging kumaha sikep Aki mayunan perkawis ieu. Cek Wadria bari neuteub ka Aki Saruni. Mun kieu carana mah Aki teh moal cicing. Rek usaha satekah polah pikeun nyangkep si lenyai. Sarta rek dijagragkeun kana wajib. Malah si Rukala ge kudu dipasrahkeun kana wajib. Ngarah dihukum manusia timpa jeung kajahatanana. Kidu sikep Aki mah jang. Nyanuhun atuh ki malima ayeuna ge abdi teh kalintang bingahna. Margi usaha urang parantos aya hasilna. Dua garong parantos katewa kiji janten mung kantun hiji deui tewakeun teh. Pawadria kacida bungaheunana lantaran usaha geus mawa hasil. Punya tang duwe ari ngarasa bungah mah. Lantaran pagawean Aki jeung sakabeh urang di dieu teh. Tetela teu gaplah aya hasilna. Tapi Aki mah ngarasa kurang sugema ieu teh lantaran nu hiji deui. Can kacewak, suganje moal kabur sinurus donyungnya. Cek aki Saruni, tetap ngerasa kurang sugema, pok pawadria nyarita deui. Tah sawios aki mudah-mudahan we kapayun tiasa katewak, atawa mudah-mudahan we si deui Nyai Moal datang di ka dieu. Margi sieunun sugan ari baturna geus katewak. Oh, nya mudah-mudahan we urang jadi aman. Cek aki Saruni bari ngusapan janggotna. Padona teup seukut kana beungeut rukala. Nu masih keneh can sadar, teulila kurunyung aya nu datang. Oreng bah wihara. Hari tadi iringkeun ku tidurona nyatana Inan jeung Wadi Katut Oji. Sub opatan arah sub ka garduh bari ngahegak bakat ku cape. Malah kesang meuning ngoprot pok bah wihara nyarita. Wah, lain ulageun urang manusia teh. Lumpat lagi gajurik teh meuning jojorolatan teh. Maca koream nudul kan? Sakeuleung ieu geus jauh pisan atuh aki, kabaksa we abah teh balik nengok. Garung lagi kabur. Oh, nyakamanya kabur nanti jang wihara. Aki Saruni nanya bakatku panasaran. Hayang nyaho kana kaayaan silunya inu kabur. Aduh, kabur nama katilas kamari ki. Mendingan sajore lah tadi. Sadra sama di dekat tinggal aduh luka kamana tak sadra sana. Jawab Pak Wihara bari ngareret ke Aki Saruni. Oh, kenyailanan mudah-mudahan we kaharupna bisa kacewak deui. Aki teh kacidak ngarasahan euy na kaduhung. Jadi bari ku aki, satadina mah aki teh hariwang. Bisi nu hiji deui kabur. Ari bae teh demi ka ayeuna ngahenen we jan eling. Cek Aki Saruni bari nunjuk ka rukala. Nu geus diborogod sarta dicangcang dina tihang. Ku sararea diteuteub pok bah wihara nyarita deui. Hae, nya kumaha babengok siga sebelah teh? Cing hayang nyaho nakasep ado goreng batut. Cek Bah Wihara bari jungnang tu. Gap kana lantera tuluy dipake ngadamaran beungeut rukala. Berai beungeut rukala kacaangan leuwih jelas. Bah Wihara meuni colohok nempo rukala. Sabab ari kereutan beungeutna teh teu eleh ku batur. Teu eleh ku batur rukala teh moal rugi lamun disebut kasep. Oi, geuning boga rupa si manusia teh nya. Ah, kalakuan bet kurang ajar teh jiga nu eueuh deui bagawean. Hanya kalbis, antutan dia babengok garong teh. Cing ajaran neke. Cek Bah Wihara hiuk beletrak silah rukala diteke satakerna. Sorang abeletrak mata kelimu ger sare-sarea nyeleng seriku. Hehehe. Ulah tarik teuing atuh bah karunya bisi nyerieun. Meni peureum bakatku nyeri eta meureun tah. Cek Pawadria bari ngeuteub ka Bah Wihara. Pok Bah Wihara nempas. Yah. Lumayan we sakitu mah jamak we sakali neke mah lah. Ulah katanya andeung waduh. Hayang neke abah teh mending ngarasa puasna. Bareng jeung nyarita kitu berae panon rukala beunta. Terus kekerceuman si ganusera beret ka Bah Wihara, ret ka Pawadria. Ret ka tilurona malah teulila ngareret ka Aki Saruni. Uleng rukala ngahuleng bakatku kaget. Sabab tetelah hareupeun bet aya guruna. Malah aya nu leuwih kaget manehna geus teu bisa walakaya. Lantaran leungeun geus diborogod sarta tergos geus lesot. Pok rukala ngomong dina jeroning hatena. Beuh. Cilaka gede aing nyemun kieu mah. Tulus aing dipanyara. Lantaran geus yakin ayeuna mah aing teh diborogod ieu. Tapi na si Saruni bataya di dieu. Naon sababna aki-aki peot aya di dieu? Urang ajar ieu aing can bisa ngawarah ka eta aki-aki. Kari-kari aing nu katangkep. Kurang ajar sia. Cekerentas hate rukala bari kekerot nahan amara. Panona katara burahai beureum tanana ambek. Ku sararea ditutup siga nu hayang apal pisan kana rupana. Geus kitu ret rukala ngareret ka Bah Wihara. Malah meuni moal bari morotot ngupat dina hatena. Dari dikedalkeun mah teu wani. Masalah dieu disebut si Wihara kurang ajar teh sia. Gara-gara ieu manusia aing katewa ku si Saruni. Siga nama si Wihara ngabejaan ka si Saruni. Saganewa ka aing. Awas ya lamun aing geus bebas podaran sia koing. Rukala ngancam ka Bah Wihara dina hatena. Kagamar dina sorot panona nu seuketur burahai beureum. Teu lila pok Aki Saruni nanya. Geus eling sia teh Rukala. Tayo ka patutna sia ari ka aing jiga nu heueuh ngaku manor kontrak. Kanyataanna sia teh jadi garong. Terus tunjung sia, kumawani ngabohong ka aing. Kawalat sia, inget kene sia ka aing. Cek Aki Saruni bari kekerot nahan amarah. Sabah bener-bener amakna sasat asa di bibirang kudu jadi murid. Hari rukala meningarenya gelantaran tetela pisan guru nagus nyaho kana kaayan manehna. Oh rukala ngajawab. Kuring inget maneh aki-aki peot urang lemur lio. Waduh sia ka aing ngahina kitu betul. Waduh. Naon deui karunya dibebekeun sia mata teh ku aing. Hah. Yeu rasakeun sia rukala. Cek aki Saruni beri kaprot nyabokan rukala bangun gemes. Uguh we rukala menimuringis nahan kanyeri. Lantaran cabokan aki Saruni teh lain lumayan tarikna. Karasa peres pacampur jeung panas. Rukala ampun-ampunan para mitra sadaya. Bari jeung nyebut aki-aki peot sagala. Ngaso heula para wari ngaso. Pamitra anu mulia. Kurantaran rukala nyebutkeun aki-aki pewot atuh aki Saruni beuki abak wae. Waduh eta ka aing waling aingna kitu. Waduh. Ah. Ngahina sia bangsat. Cek aki Saruni beuki nafsu. Ciudak cukang irung rukala ditonyo, cer getih seger kaluar tina irung rukala. Kerung rukala gegerungan barinahan ka nyeri. Harita geus teu wani deui ngahina aki Saruni. Manehna cicing bae ngararasakeun ka nyeri. Parantos kisah wioslah ulah diguguting ceritaan bangsat mah. Keun urang setorkeun kanu wajib. Lain urang mios ieu, marios puyeun non teh urang anu mariksa heula pun oji. Nu tadi ngabejaan ka urang, nah kamarana cenah rirona nu tiduan deui teh, ceuk kapawad ria bari ngareret deui ka aki Saruni nu keur nafsu. Kuhula tuda aki majang wadria, kami nabina teuing boga murid teh ngahina ka aki, jeung ngarekan ngerakeun pisan. Mun teu ingat kana kamanusiaan mah dicacak da si rukala teh. Aki Saruni nyaa nafsuna awak meninga gilir huntu ka kerot panon bolotot. Kahartos ki abdi tiasa ngaraoskeun kana maneh aki. Nanging sawios moal burung kenging hukuman jalmi jahat mah. Ayeuna mangga urang menaros ka oji. Pawadria bari ngareret ka oji pok neruskeun caritaanna. Yi. Ari batur nu tiluan kamarana euy bet eueuh balik ka gardu. Utana mah si Eron jeung si Ani. Malah batur maneh oge eueuh nyatana si Armin. Kamana cenah manehna geus sabarali ka imahna atawa kumaha? Ceuk Wadria bangun panasaran. Tos maruli Pak RK, neng tadi teh salolosna mah abdi ge kados tarung sareng dua garong teh. Neng abdi teu kiat tadi teh. Nya ngabecir rumpat ka dieu. Haripun Armin barantos kabeunangan ku musuh. Rupina mah ngagoleh rek kapaehan di ditu, da tadi ge nyebut aduh. Mun mata kuatir rupina mah si Eron sareng Andi mah kitu. Tangtos bakal ditanasa ku garong teh. Cek oji nerangkeun kajadian tadi. Atuh puguh para mitra bahwihara jeung pawadria katut aki Saruni. Menimah rareuwas bakatku kaget, pok bahwihara nanya ka oji. Di mana kajadian teh, Ji? Nah, atuh teu bebe jadi tadi, oi. Kumaha mun tiluan barae? Karunya teuing, oi. Cek bahwihara bangun salempang pisan. Pok oji ngajawab kalayan tenang. Papunten dua tadi mah abdi mah teu kantos laporan. Ari kabujeng kugup sareng sieun. Mawi teu wa ka laporan dupi tempatna mah moal tebi titilas tadi basa tarung sun. Matur urang teh. Oh, hayu atuh. Kumaha Pak RW teh? Sanu bade ka ditu sun. Mari karunya anu tiluan kada ditulungan atuh. Ceuk bahwihara bari ngareret ka pawadria. Mangga tu ku abah teh angga ditu. Kun abdi nungguan tahanan di dieu ye sarta sareng aki di dieu. Ari abah sasarenganna sareng barudak, maga canak sadayana, jawab pawadria bari nunjuk karona. Nu tiluan pok bahwihara nyarita deui bari nangtung. Mangga kitu gekeun ku abah urang laksanakeun. Urang mios atuh ki, abdi bade milari heula barudak. Bahwihara amitan heula. Ka aki Saruni kituna bari singkir. Oh, beral ujang sing salamet di jalannya. Jawab aki Saruni. Bari ngareret ka bahwihara, geus kitu mah terus bahwihara ngajak roda nu tiluan. Harita keneh arini trek neang tilu rona nu sia, lantaran geus disiksa ku si Lenyai jeung Rukala. Teu kacaturkeun di jalan. Bahwihara katut oji jeung nu duaan deui geus tarepi ka tempat Eron. Basa disiksa ku si Lenyai. Kasampak teh pinjalo prak we tiluan. Nyata Eron jeung Andi katut Armin kabeh ge can aya nu eling ngalempreh we kapaehan. Waduh. Cilaka kunaon barudak ieu? Aduh, palang siang aya nu maot we. Aduh. Cing bawa ka garu we. Payang hiji sewang. Bahwihara paparentah ka tilu rona. Pok nu tilu ngajawab meni bareng. Ha, Mang Abah. Ceuk nu tiluan gugap marawa baturna hiji sewang, rigidig di barawa ka garu. Terus harita para mitra diiringkeun ku bahwihara, telila antarana, sarerea geus daratang deui ka gardu. Barang serog aki Saruni jeung pawadria colohok bengong, lantaran nempo anak buahna ngalempreh siga maju. Kunaon teh euy? Waduh palang siang maraot euy. Pawadria kacida hari wanginana. Pok dijawab ku bahwihara bari diuk dina bangku. Panon melongkat tilu rona nu pating goledag dina palupu. Tuh, ingat tuh sokai piara kalinya, nuk si dan eling. Mungkin orang tanya lalakon aku maha cina marani nate. Bahu yahara geng ngerasa bingung, dapunggu sarua tenyahungan mimitin. Aki saruni tenyarita kalah solong krong ngadeketan katidurona nunga goler. Dina palupuh tului dirancetan kunukna, nupang hilana ani. Tulila kulisik andi ngalilir, berai bentak tului digisik siganu tuluh ken. Gesradalila korejat kudang bari rarat rere. Hehe geus eling hiji sok bele nginum jangwal dia. Aki saruni kacida bunga heunana lantaran geus aya nu eling saurang. Bahang aki jawab pawadria baterus ngadeketan ka ani tuluy diberengin. Ari aki saruni ngarancetan deui nu can eling. Nu ripuh pisan teh Eron jeung Armin. Akhirna kabeh eling ting kulisik harudang siga nu lulungu. Sanggeus kumpul lalembutanana gancang ditanya ku pawadria bangun nu panasaran. Jang Eron, Jang Ani, jeung Jang Armin kunaon maraneh teh bet nepi ka kieu teh. Saha nu nanasa ka maraneh? Ceuk pawadria bari neuteut. Nu ditanya kala silih rere, sanggeus rada lila pok Eron ngajawab. Lantaran manehna mah lila pisan ngobrol jeung silih nyai. Waduh, silaka Pak Erkal. Abdi teh disiksa ku jalma gelo. Unggal ditanya sok bari diteke, sirah meuni asal alinu. Mau dibilang aya kana salawai kalina diteke. Ari lalakonna mah kieu geura Pak RK. Ceuk Eron bari barabat nyaritakeun pangalamanana. Sakur kajadian tur kasaksian kalayan sadar. Kabeh dicaritakeun para mitra. Malah Aki Saruni jeung Bahu Wihara nyaraksian bari umut-umutan. Da kitu nu kaalaman ku abdi teh Pak RK. Nalangsa buku abdi teh. Ceuk Eron. Mungkas caritaanana pok ditempas ku pawadria. Oh, kahar titu ayu nama tapi kun baik lagu sekali wat. Jeng di garong nage geus beunang hiji, ari nu hiji deui kabur. Da eta mangkelukna ta, pawadria nunjuk ka rukala. Nu harita ngeluk tungkul bari diborogon. Ret Eron jeung duaan ngareret ka rukala. Kuleng Eron ngahuleng, manehna nginget-inget. Nu tadi kaalaman radalila, sanggeus radalila. Nyeh Eron seuri, pok nanya ka pawadria. Resi teh garong nu tadi teh Pak RK, aduh hayang yakin. Bener Jang Eron, piraku mang rek ngabohong onaman mah. Arek naon Jang Eron siga nu asa-asa nyarita, jawab pawadria. Neuteub ka Eron, pok Eron ngajawab nyarenges deui. Hehe. Lihat teh di Pak RK, hayang mulangkeun paneke we. Mugi kawidian niku Pak RK. Ari bade neke teh garong salawe kali, ceuk Eron langtung terus ngadeukeutan ka rukala. Kalayan tiluak dia peletrak menetak lindung kersarea orang terasa daya. Eke bari saleserian Eron nekian tirah rukala. Sorana ting beletrak. Atuh sedengkeun rukala tipe perkep nahan amarah akhirna haok mentak. Setan, kunaon sia ha? Eling tah henteu. Awas lamun teureun cacak sia ku aing. Mangga sia kujuk, nyeri aing geulo. Rukala kukulutus. Bari muringis sabab sirah karasa linu. Oh, karasa aing nya. Tadi mah sia nojoskeun cuma bedog sia kana ti koro aing. Nyaho tadi ta aing teh soak. Lantaran cieun digoro ku bedog sia. Ye, pamulang tari mana ti aing deuleu. Ceuk Eron bari cilak malik tuluy bujurna diadekeun kana irung rukala. Ceos aya angin nu kaluar peureud deui rukala bari meureuh deui. Siga nu sebel rek nutupan liang irung teu bisa lantaran leungeun ditalian. Kersare-sare seri tapi pawadria kurang panujuan. Waduh, ulah kikituan atuh Jang Eron, goreng kalakuan teh. Geus ulah kaleleuwihi bari nage jalma nu teu walakaya teu kudu disiksa. Urang kudu boga rasa kamanusiaan lantaran nu dimusuhan ku urang teh. Lain manusana tapi kalakuanana nu jahat. Kade ulah salah paham, ulah salah ujang bisi matak celaka. Urang kudu boga rasa kamanusiaan sing inget ka diri sorangan. Ceuk pawadria bari neuteub ka Eron, si Eron eraeun dek diuk bari nyereng. Ari rukala kekerot nahan amarah, mata buburi lengan ka Eron sarta ngupat dina hatena. Kurang ajar sia si kana Eron. Mun aing teu diborogo dipodaran sia ku aing. Nya kala aing eleh ku si Saruni. Nah, gara-gara si Wihara awas ya kabeh diwarah ku aing deuleu. rukala kukulutus dina hatena panon burahai beri. Akhirna para wargi kayan di garduh rona rame kunu ngobrol. Saurange tayanusare lantaran katungkulkeun kunu ngobrol. Nyaritakeun perkara nu tadi kajadian, silih tukeran pangalaman. Malah tibatan murangan mah ngarobrol kalah kana mahan. Lantaran tingkuru nyung nu sejen daratang. Ngadenge nu gandeng, komo barang nyahueun jen aya garong nu beunang mah. Sarere asilih bejaan, akhirna digaruh rona beki rame, ngarobrol tepi ka isu. Putra Kaomdang, kacaturkeun isukna sakurnu peuting tadi ngarona geus kumpul di Jardugrona. Ditamah deui ku jalma-jalma sapeungsi urang lebur moyan, kolot budak awewe lalaki pada ngadeg-deg daratang ka Jardugrona. Hayang nempo beungeut garong, rukala menika kerot nahan amarat, lantaran dirinya dipake tongtonan. Para pangurus lembur cuhcih paparenta, Pak RT, Pak RK hancip jeung sajabana. Ngaliuk didinya malah mabah wihara jeung Aki Saruni oge teu tingalun. Sararea milu kumpul di Jardugrona, sedeng rukala geus diborogod leungeunna. Sarta geus siap rek dibawa ka bale desa nu kabeneran rada anggang tidinya. Lantaran misah lembur sanggeus tarapti ok pawadria nyarita. Para saderek mirah pawa para wargi sadaya, peuting tadi simkuring sapara kanca geus hasil newak hiji bangsat. Nu geus kumawani ngaranyah ka lembur urang. Da ieu pisan buktina. Tah kulantaran kitu. Urang hartina mah kudu bener-bener leuwih ningkatkeun kawaspadaan. Cek pawadria. Mari nunjuk karukala nu ditunjuk ngeluk tungkul nahan amara, hatena kukulutus kapawadria jeung bahwihara. Katut sarerea nu aya di dinya maklum jelema jahat lain kira. Manehna mah kalah ka Malik Ambek nu geus hasil newak kanu geus hasil newak manehna. Ger hadirin surak dibarengan ku keprok tina awahing kubunga. Jeung reueus ku para pangurus nu geus hasil nemongkeun gawe hade. Pok pawadria nyarita deui mere pepeling karayatna. Para saderek sadaya, ayeuna ku sadayana geus kasaksian. Kumaha pentingna rona, kumaha pentingna ngajaga keamanan, sarta kumaha pentingna hirup babarengan ngalawan nu jahat. Daina parantos katingali ku sadayana, rupina ku katangkepna bangsat ge. Para wargi sadaya bakal maklum naon ari gunana rona. Daya pisan gunana numawitu ngawitan ayeuna kawajiban ngarona kudu leuwih ditingkatkeun demi pikeun ngajaga keamanan lingkungan urang. Sabab ieu teh kawajiban urang sarerea sarta mangpaatna bakal karasa ku urang sarerea. Da sakitu amanat ti kuring atas nami rukun kampung di lingkungan RK urang. Kuring ngaturkeun nuhun ka sadayana nyaeta nu milu ngabantu kana ieu usaha dina raragan newak bangsa teh. Pawadria mungkas biantarana karena disambut ku surak para hadirin. Pawadria imut bakat ku sugema hatena. Sakabeh rahayat pawadria ayeuna mah beuki ngarti bae. Memang karasa pentingna ngarona. Malah nu jadi pentingna milu ngarona nyatana eron. Wadi Oji Inan Armin jeung Andi meni rarebeh liang irungna. Dadana dikembungkeun asa bungah jeung hayang kataksir. Lantaran geus milu andil kana hasil newak garong, sanggeus rada lila pok pawadria nanya ka Bah Wihar. Bah, kumaha parantos siap ieu? Yu urang berangkat ka balai desa meungpeung isu keneh. Parantos Pak RK, yu urang ngidit, da geus aya gi. Jawab Bah Wihara jeung nangtung. Pok pawadria nyarita deui ka Aki Saruni. Harita keur nangtung gigireun rukala. Aki, mangga atuh urang angkat ayeuna ka balai desa. Margi Aki ge kalintang pentingna ngiring ka ditu. Kamu ngawasi rukala bilih ngamuk di jalan. Margi manehna gagah. Cek pawadria bari ngadeukeutan ka rukala nu geus diborogod. Mangga jang wadia, memang Aki ge hayang milu ka balai desa. Aki rek mau pulih ka juragan Nurasu. Sadarek ngabejakeun sagala rupa ngara Aki teu kababawa. Yu atuh jang wadia keun si rukala mah. Ku Aki dibusurna. Jawab Aki Saruni gep nyekelengen si rukala. Pok nyarita deui ka rukala. Ayo ini cia rukala, urang ka balai desa deui. Rukala teu nemalan kalah panon bae ngagiler ka Aki Saruni. Sorot panon ngandung kaceuceup nu kacida jerona. Malah mah dibarengan ku kekerot nahan amara. Ari pawadria pok nyarita deui ka sararea. Para hadirin sadaya, mangga ayeuna urang ngumarulang. Ieu bangsa trek dibawa ka balai desa. Nu milu ka dieu kaditu teu meunang loba teuing lantaran bisi aya balukarna nu kurang hade. Nu init kuring wae jeung Bahwihara dibarengan ku Aki Saruni jeung hancip saurang. Hiu urang yang. Pawadria terus ngalewas init pangheulana. dituturkan ku api saruni anu ngagiringkeun rukala, dituturkan deui ku bahwihara jeung patugas keamanan saurang. Keur sararea surak bari keperok ngajajabkeun wawa babanang. Sigana teh barungah pisan lantaran jalma jahat nu dua geus katewa nyaeta Indra jeung rukala. Panon poe beuki luhur nu mawa babanang beuki jauh, malah mah geus tereh tepi ka bale desa. Tadilas rog rombongan pawadria tepi ka bale desa. Dirinya geus nyampak palurah jeung para bawahanana. Harita teh para mitra bareng jeung kitu ti pojok bale desa aya nu ngagorowo. Poreng Indra nu keur diuk bari udud. Tayohna bae kaget nempo Rukala. "Eh Rukala, hehe. Selamat datang euy. Aduh, non silain katangkep kumaha si leunyi euy. Ka mana manehna cenah?" Cet Indra bari nyerengeh seuri. Manehna mah bebas ditahan teh, teu dipanjara. Sabab sajabati gede jasana memang lain jalma jahat. Tapi ngan saukur kababawa wungkul. Malah ku palurah geus dipariksa kalayan taliti, hasilna matak ngagubirakeun ka sarere. Ari Rukala barang ngadenge eta nu nyarita teh meni ngaranjung. Terus ngareret ka Indra treup dua panon pateutreup. Pateutreup Indra nyerengeh, Rukala kekerot nahan amarah. Mata burahai beureum tapi teu nyarita, jeung deui tonggongna disurungkeun ku Aki Saruni bari nyarita. "Mun ka umurna granyeg sia Rukala, hayo maju bising dibabuk sia ku aing jelek." Ceuk Aki Saruni keheuleun. Tolonyong Rukala ti jongklok ka hareup. Terus maju deui ka jero bale desa, ari pawadria geus siap. Dina bangku panjang, palurah kageteun nempo nu daratang teh pokna nya. "Pak RK, mawa naon ieu teh geuning meuni diborogod kitu jiga-jiga tawanan perang?" "Nah, ieu teh isu keneh geus dibarawa ka dieu, ieu teh meunang di mana ieu teh?" saur palurah bari neuteub ka Rukala. Pok pawadria ngajawab, "Leres barulah ieu teh tawanan perang sung. Abdi sareng rerencangan wengi tadi teh perang sareng dua garong. Nanging nu hiji mah kabur. Hiji deui katangkep nya ieu pisan jalmina nu katangkep teh. Palurah." Pawadria nunjuk ka Rukala. Palurah ungut-ungutan bari nyerengeh ngarasa bunga nu taya papadana. Jeung reueus boga air kanu kesit jeung tanginas. Teu lila pok palurah nyarios deui ka sararea. "Hahaha, nuhun atuh. Nuhun sok mangga caralik mangga, aduh ning seueuran ieu teh. Sareng eta tawanan sina calik dirinya tah dina porsi caket Pak RK tah." Saur palurah bari nunjuk kana kursi nu kosong keneh. Ari Aki Saruni jeung Bahwihara katut hansip. Dariuk hampir bareng, pok palurah naros de ka pawadria bangun daria pisan. "Saha ngaranna ieu Pak RK geus dipariksa acan. Ieu teh nu disebat Rukala teh apa? Dupi nu kabur mah si leunyi namina?" jawab pawadria. Bari mangut palurah imut. Socana neuteub seukeut ka Rukala, keur kitu torojo Indra nyampeurkeun. Gek diuk gigireun pawadria tapi teu nyarita, cicing wae ngabandungan nu keur papariksa. Teu lila pok palurah sasauran. "Oh, Rukala teh ngaranna? Aduh, saduta ngaran teh. Hanya kal ningang ka jalma jahat. Aduh, deudeuh teuing Rukala deudeuh teuing. Anjeun geus salah tinca, paingan atuh Indra gogorowokan tadi. Da geus wawuh meureun. Kumaha anjeun teh betah jadi wangsa teh Rukala?" Palurah naros ka Rukala nu ditanya teu ngajawab kalah ngeluk tungkul. Bari renghap ranyug sararea jempe, pok palurah naros deui. "Aduh. Hanya ka ieu waktuna kaburu beak deui nya deuh." Kitu rasa daya. Saur palurah teh waktos kabujung seep. Kupina dicekapkeun euy ka dieu bae heula para mitra carios nyambung judulna Balik Ti Nusakambangan. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa dina bagian ka-8. Insyaallah enjing urang tepang deui dina bagian ka-10. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga wilujeng kantun bae permus.